Takdir sudah menentukan jodoh tidak panjang dan perpisahan adalah jalan terbaik untuk kedua-dua belah pihak, iaitu pelakon Fizo Omar dan bekas isterinya Mawar Karim. Fizo juga berharap netizen berhenti mencetuskan spekulasi mengenai perceraiannya dan Mawar Karim. Namun satu tangkapan skrin di laman Instagram Mawar menimbulkan spekulasi apabila ada isu-isu perbalahan yang mula timbul antara bekas suami isteri tersebut. Pastikan anda tonton sehingga ke hujung video supaya tidak terlepas kisah sepenuhnya. Perkahwinan pasangan itu mula dikatakan berhadapan masalah dan menjadi bualan hangat netizen apabila Fizo menyambut Aidilfitri berasingan dengan isteri dan anaknya. Menurut tangkapan skrin itu, Mawar meluahkan perasaan bahawa dia tidak berpuas hati dengan individu tertentu yang mengecamnya. Jadi apa kisah sebenarnya? Beberapa hari sebelum itu, satu artikel dikeluarkan yang menampilkan Fizo mempromosikan bisnes ATV-nya. Di dalam artikel tersebut, Fizo berkata, "Sorok punya sorok, tapi janda saya, Mawar Karim, yang bocorkan saya nak kahwin." Lantas, menjadi isu apabila ada pihak yang mula mengecam Mawar kerana disangka menjadi punca berita perkahwinan baharu Fizo diketahui umum, menyebabkan Mawar memuat tangkapan skrin di Instagram tadi. Walau bagaimanapun, ketika ditemuramah untuk artikel itu, Fizo didapati sebenarnya bergurau ketika memberi kenyataan tentang perkahwinan barunya itu. Lantas timbul pula isu menyatakan bahawa isu pergaduhan ini hanya sekadar wayang di antara Mawar dan Fizo untuk mempromosikan bisnes ATV-nya itu. Adakah semua ini hanya sekadar salah faham peminat hingga menyebabkan Mawar sendiri terpaksa meluahkan hal peribadinya, atau ia sememangnya merupakan drama di antara bekas pasangan suami isteri tersebut? Apa yang pasti, pastikan anda menilai dari semua pihak sebelum membuat sebarang andaian. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.